5 bulan telah berlalu sejak kita memasuki tahun 2013. Hai, Assalamualaikum. Saya Nisa untuk Amanz dan mari kita lihat ringkasan perkembangan dunia teknologi sepanjang bulan Mei 2013. Bulan Mei 2013 dimulakan dengan pihak Adobe mengadakan acara tahunan mereka Adobe Max dan mengumumkan mengenai fokus mereka terhadap perkomputeran awan serta memperkenalkan Adobe Creative Cloud yang hanya memfokuskan sepenuhnya kepada bentuk langganan. Pihak Nokia pula telah mengumumkan Nokia Asha 501 pada awal bulan ini yang menggunakan platform operasi Asha dan membawakan skrin sentuh sepenuhnya. Pada pertengahan bulan, Nokia turut mengumumkan telefon pintar Windows Phone terbaru mereka iaitu Lumia 925. Selain untuk pasaran Malaysia, Asha 301 mula dijual pada harga RM289 Malaysia. Google I.O. 2013 telah diadakan pada bulan Mei yang lepas di mana pihak Google berkongsi berkenaan pelbagai perkara dan mengumumkan beberapa produk baru, antaranya termasuklah Google Maps dengan antara muka baru, aplikasi permesejan Google Hangout yang akan menggantikan GTalk dan juga Google Plus yang hadir dengan antara muka baru. Acer pada bulan ini telah memperkenalkan beberapa komputer riba baru untuk pasaran tempatan dan salah satunya adalah Acer Aspire R7 yang membawakan reka bentuk agak menarik dengan skrin boleh laras. Menariknya, salah satu kejutan yang dilakukan oleh pihak BlackBerry pada bulan Mei adalah selain mengumumkan BlackBerry Q5, mereka turut mengatakan bakal membawa BlackBerry Messenger BBM ke platform Android dan iOS dalam beberapa bulan lagi. Microsoft pada bulan Mei turut sama telah mengambil peluang untuk memperkenalkan konsol baru dinamakan sebagai Xbox One yang mana turut didatangkan dengan rekaan alat kawalan baru serta Kinect yang dikemaskini. Bersama-sama dengan pengumuman Xbox One, beberapa permainan turut sama telah diumumkan termasuk permainan FIFA 14 dan juga Call of Duty Ghost. Bercakap mengenai permainan, pihak EA turut sama berkongsi mengatakan mereka akan hadir dengan permainan Need for Speed Rivals pada tahun ini. Samsung pula pada bulan Mei telah mengumumkan angka jualan Galaxy S4 yang mencapai lebih 10 juta unit dalam masa kurang sebulan. Di samping turut memperkenalkan peranti baru mereka, Galaxy S4 Mini. Pada bulan Mei juga, salah satu perkara menarik yang berlaku adalah pengumuman Samsung 4G Chromebook yang diadakan di Malaysia hasil kerjasama dengan pihak YES. Yahoo pula pada bulan Mei telah mengambil alih Tumblr pada harga $1.1 bilion di samping mana turut memperkenalkan Flickr baru dengan ruangan storan percuma sehingga 1 TB. Telekom Malaysia pada bulan Mei turut sama telah berkongsi dengan kami berkenaan dengan HyppTV yang akan diperkenalkan kepada pengguna streaming di samping turut akan ditawarkan sebagai aplikasi khas untuk pengguna Android dan iOS. Dan akhir sekali pada penghujung Mei, pihak Microsoft telah mengumumkan mengenai Windows 8.1 yang akan membawakan pelbagai perkara baru termasuk sokongan butang start pada desktop dan juga kebolehan boot terus ke desktop. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amanz untuk perkembangan dunia teknologi sepanjang bulan Mei. Jangan lupa layari amanz.my dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk amanz.my. Yosh!